non reaktif. Selama ini yang bapaknya reaktif PDP kita bawa ke Rumah Sakit Sutono, tapi keluarga yang ada di rumah ada 4, kita cek semuanya negatif. Tetapi walaupun negatif tetap kita isolasi sementara, semua kebutuhan kita cukupi. Saya memang menghimbau kepada masyarakat Madiun, kedisiplinan SOP yang sudah ditentukan nanti akan kita galakkan lagi, dan khususnya posko yang ada di Kelurahan 3 Pilar, semua yang ada tamu dari asing kita laporkan, kita konsultasikan, apabila ada gejala segera kita laporkan ke Dinkes.